18 Raperda atau Rancangan Peraturan Daerah siap dibahas DPRD Kabupaten Murung Raya di tahun 2021. Kepastian jumlah Raperda tersebut hasil dari Rapat Paripurna Kedua Masa Sidang 1 tahun 2021 dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan pada 8 Januari 2021. Rapat paripurna yang dilaksanakan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Mura, Rahmanto Muhyiddin, serta dihadiri 13 anggota DPRD. Dari unsur pemerintah daerah hadir Wakil Bupati Mura, Reji Kinor, serta beberapa kepala organisasi perangkat daerah OPD. Saat membuka rapat paripurna, Rahmanto mengatakan, rapat paripurna program pembentukan peraturan daerah Propemperda berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2021. Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 39 dan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 240 ayat 1 dan ayat 2. Legislator PKB ini menambahkan, penetapan Propemperda merupakan langkah penting dan strategis dari segi regulasi karena nantinya akan berdampak besar terhadap pengambilan kebijakan pengelolaan segala sumber yang dimiliki secara legitimate, efektif, dan efisien. Adapun Raperda yang akan dibahas tahun ini terdiri dari 15 Raperda usulan pemerintah daerah dan 3 Raperda inisiatif DPRD. DPRD sendiri menargetkan 18 Raperda tersebut harus selesai dan disahkan sampai masa sidang ketiga tahun 2021. Dari Kabupaten Murung Raya, Rahmadi melaporkan.